Oke. Lagi. Ini juga bisa. Nah, gitu teman-teman ya. Teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat meja, dua meja kecil di samping kanan dan kiri, depan ranjang teman-teman ya, yang seperti ala-ala hotel aja kan ya. Nah, tapi teman-teman, ini dia kan setengah jadi. Tapi sayangnya lupa saya. Ternyata ini kan ada lacinya ya. Nah, ini ada laci. Terus di sini juga ada laci. Nah, ini ada lacinya. Jadi saya rencana bikin meja itu, wah gimana caranya ya, ini soalnya kan pasti nabrak. Otomatis saya cari cara, banyak tanya apa, cari-cari referensi, yaitu digantung kayak gini, ditempel ya, gini. Jadi biar nanti lacinya ini tetap bisa keluar gini, ya, tetap bisa keluar, ya, tempat-tempat bed cover, selimut, masuk. Nah ini tapi tetap bisa seperti ini ya, nah. Ini untuk pemasangannya pakai binabel teman, binabel apa dinabel ya. Jadi ditempel gitu. Nanti kita lapisi dulu pakai HPL. Jadi ini keseluruhan ini sudah kita lapisi ya. Ini sudah kita lapis kanan kiri, dalam enggak ya. Dalam enggak dilapis. Nah, jadi nanti ini bisa untuk taruh-taruh lampu, pasang lampu, bisa untuk HP juga gitu teman-teman ya. Konsepnya sederhana. Jadi ini tinggal di lubang aja ya, di lubang dua saja. Saya kira cukup kuat lah ya. Baru di sini kita pasang dinabol. Nah ini kuat banget ini. Ya. Ini dimasukkan situ, baru nanti kita skrup teman-teman lubangnya. Udah masuk lubangnya ya. Baru kita kasih ring. Ya kita kasih ring. Baru kita kasih mur ya. Nah ini cukup kuat ini. Nek kesa naik sini cek kuat ya. Nek saling berat nggak kuat. Rek. Baru kita kuatkan pakai engkol. Nah. Dipakai kunci ini. Waktunya pelapisan. Di sini nanti kita kasih lem kuning ya. Ini kita potong-potong juga HPL-nya. Ini nanti kita kasih lem kuning juga semua di sini. Kasih lem kuning. Baru setelah kering baru kita tempelkan semua teman-teman. Thank you.
Oke, jadi ini kita tempel. Oh, belum merekat. Kita tempel sampai rapat dulu, baru nanti kita kikir teman-teman ya biar rata, baru kita amplas, langsung kita pasang. Melayang ya, melayang aku melayang. Ya teman-teman, jadi untuk laci bawah bisa ditarik keluar. Nah, bisa ditarik keluar. Oke, dimasukkan lagi. Ini juga bisa. Nah, itu teman-teman ya, buat wadah. Bisa taruh HP ngecas atau di sini juga bisa taruh kembangnya. Nah, kan cantik. Sudah selesai teman-teman ya. Di sini juga di sini. Ya, ini salah yang berat meteguk. Nah. Mantul. Sementing dua orang bisa le. Kau yang turut muncurin. Kau ya teman-teman ya. Wih, saling berat ini motor. Kalau nanti kita mulai. Ah, sekian. Oh, ini mana enak lecian ya kita. Ya, buatnya. Jadi kita pakai
dipan dengan laci teman-teman ya, saya dipan. Ya apa? Jadi teman-teman ya, nah. Dara 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 dang 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 dang. Dan seret, oke, seret, mat seret, nah selimut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.